Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok aliran Bloomfield. Kami di sini ingin menjelaskan pandangan ataupun teori-teori tentang aliran Bloomfield. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Triwardana Pasaribu dan rekan saya. Nama saya Nindya Ulazimanurung. Kami dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2022 dari Universitas Negeri Medan. Pelopor aliran Bloomfield adalah Leonard Bloomfield. Menurut Bloomfield, pengkajian bahasa harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari aliran filsafat yang tengah merebak semasa dia hidup, yaitu filsafat behaviorisme. Bahasa harus dikaji berdasarkan fakta-fakta objektif dan data-data empiris. Hal-hal ini bersifat spekulatif, mesti dikesampingkan. Oke, Bloomfield lebih mengutamakan bentuk ketimbangan makna. Bloomfield menyarankan perlunya pembedaan antara pengajian, tata bahasa, dan makna. Baginya makna merupakan situasi yang bergantung pada hubungan antara ucapan dan peristiwa yang melatarinya. Bloomfield memiliki anggapan bahwa tidak mungkin menemukan pola-pola dalam beberapa bahasa yang berlaku pula dalam bahasa lain. Di dalam hubungannya dengan teori bahasa, Bloomfield memandang bahwa bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Aliran Bloomfield yang setelahnya lebih dikenal dengan nama aliran struktural terus berkembang, bahkan bercabang dengan menghasilkan aliran baru, yaitu Takmemi. Takmemi memandang bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan sebagai konteks tingkat laku manusia dan memperhitungkan fonologi, morfologi, sintaksis, makna, dan konteks secara serentak. Terdapat banyak bahasa India yang belum dijelaskan secara Bloomfield. Ingin menjelaskan, mendasarkan fakta-fakta objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan yang diamati, adanya hubungan yang baik antara Lunis Lunis. Tokoh aliran Bloomfield. Leonard Bloomfield menghasilkan buku berjudul Language tahun 1933. Dikenal sebagai bapak linguistik yang melahirkan aliran Bloomfield atau aliran struktural. Bloomfield menganggap bahwa apapun yang kita ucapkan pasti memiliki struktur. Ada beberapa konsep-konsep yang dicetuskan oleh Bloomfield, diantaranya adalah adanya bentuk bebas dan terikat, juga istilah morfem, kata atau kalimat. Morfem merupakan satuan atau unit terkecil yang memiliki makna dari bentuk-bentuk leksikon. Frase merupakan unit yang tidak minimum yang terdiri dari dua bentuk bebas atau lebih. Ucapan merupakan salah satu bentuk tingkah laku. Ia dijelaskan dari segi corak, rangsangan, dan tindak balas. Ucapan-ucapan ialah tindak balas kepada rangsangan luar dan juga pengganti rangsangan untuk jawaban pengganti yang lain. Pendekatan behavioris menyatakan bahwa bahasa membolehkan seseorang membuat reaksi sebagai tindak balas kepada rangsangan orang lain. Bahasa ialah suatu kumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur. Ujaran ini juga perlu dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Kemudian, bahasa merupakan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam satu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan-potongan perilaku yang disusun secara linear. Oke, selanjutnya ada dasar-dasar pandangan aliran. Yang pertama, bahkan bukan tulisan tetapi ucapan. Yang kedua, bahasa adalah serangkaian kebiasaan. Yang ketiga, mengajarkan bahasa bukan tentang bahasanya. Yang keempat, bahasa merupakan hal yang diujarkan atau dikatakan oleh penuturnya. Bahkan sekedar apa yang seharusnya begini dan begitu. Yang kelima, ternyata tidak ada satu bahasa yang persis sama dengan bahasa yang lain. Selanjutnya, ada faktor-faktor aliran Bloomfield berkembang. Yang pertama, adanya permasalahan sama yang dialami oleh para linguis Amerika, yaitu bahasa India di Amerika yang belum diperikan.
Kedua, penolakan mentalis oleh Bloomfield yang sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada saat itu, yaitu filsafat behaviorisme. Yang ketiga, ada salah satu penyebab adanya hubungan yang baik antara linguis adalah karena adanya The Linguistic Sociologist of America yang menerbitkan majalah Langley. Contohnya seperti lari adalah bentuk ujaran, pelari adalah bentuk ujaran, pe merupakan bentuk dari ujaran, sedangkan lari memiliki 4 fonem yaitu L, A, R, dan I dengan masing-masing digunakan 1 kali. Dari hasil yang sudah kami paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran strukturalisme Bloomfield muncul sebagai penolakan atas telaah bahasa yang bersifat diakronis. Aliran strukturalisme Bloomfield memilih menggunakan telaah sinkronis. Telaah sinkronis adalah mempelajari suatu bahasa dalam kurun waktu tertentu. Salah satu ciri aliran struktural Bloomfield menganggap bahwa bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian adalah bahasa-bahasa yang masih ada masyarakat pemakaiannya, bukan bahasa yang mati. Terima kasih. Oke, sekian dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.